pernikahan kita tidak terjaga di KUA mana Kerawang. Nah, itu yang akan dicarikan solusi ini harus seperti apa. Pernikahan kita tidak tercatat di KUA mana Kerawang. Nah, itu yang akan dicarikan solusinya ini harus seperti apa. Itu aja sih update terbarunya. Makanya nanti sore itu akan bisa dijelaskan tentang mobil masih di sana, masih ditahan. Tapi kemarin Bang Ramel sudah mengirimkan informasi ke pengacaranya. Udah mengirimkan sama dia. Alasannya apa? Gak tahu. Ya saya pulang kali. Mau ketemu saya kan. Udah berapa lama memang kasus tidak bertemu? Dari Oktober kan saya di Jakarta. Di Oktober sejak sudah dipalak yang ketiga kali, dia udah di Jakarta. Bukan hilang. Permasalahan ini ke media sudah ada komunikasi lagi nggak? Belum ada. Dia pun tidak ada usaha atau upaya untuk menghubungi saya. Jadi ya sudah, dia mau mengatakan mengirim saya dari Bugris ke dari Anta segala macam suka-suka dia aja, tapi yang nyatanya terjadi adalah sekalipun dia nggak pernah mengirim. Oh, jadi untuk berkas yang kurang itu sebenarnya nggak ada nggak? Mungkin dari pihak pengacara itu Bang Ganden yang akan menjelaskan, karena saya pribadi saya nggak paham seperti apa, karena saya baru tahu kalau tidak tercatat pun itu baru kemarin. Bahwa ternyata itu tidak tercatat gitu. Saya bertanya kemarin. Tapi kalau masalah karena KTP-nya apa belum ganti status, memang dari awal iya. Dan dia diberikan waktu untuk mengurus itu, tapi enggak diurus-urus. Izin kok, kenapa baru tahu bahwa itu tidak tercatat? Ya itu baru tahunya kemarin pas mau ngurus apa? Masukkan gugatan. Itu kan harus ada apa? Keakta nikah dan lain sebagainya, itu tidak terdaftar. Jadi ya nggak bisa masukin gugatan. Jadi baru terbongkarnya justru sekarang. Berarti yang nikah siri itu siapa? Kalau nikah agama tuh dari Oktober. Ini pernikahan resmi tapi tidak tercatat. Itu. Kamu bisa ngatakan itu nggak? Nah makanya, karena dokumen dari pihak dia itu KTP status di KTP-nya itu masih menikah. Itu yang menjadi akar permasalahannya tuh. Bujan, tapi sempat ada kabar nanti Bujan akan ke Bandung buat ngobrol bareng-bareng. Iya, makanya somasi kan sudah dikirim, jadi tinggal ke sana untuk ambil. Nah, itu barang saya. Oke, siap. Terima kasih.